udah banyak. Rehab pompong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel YouTube saya, Dayat Rock ya. Dimana pada hari ini kita mencoba untuk memvideokan, mengupload video pompong yang baru selesai direhab ya. Pompong 5 ton yang baru dibeli dan direhab kembali untuk pengecatan, dan kita akan melihat kondisi luar, kondisi dalamnya ya, kondisi luar dan kondisi dalamnya setelah direhab. Oke rekan-rekan, kita coba untuk melihat pompong yang 5 ton ini untuk dalam dan luar. Pompong 5 ton. Direhab kembali ya. Tahap pengecatan ya. Pemasangan papan kemarin sudah selesai. Ini direhab kembali. Ya. Pompong buatan. Buatan mana, Jay? Ini potong buatan Guntung nih. Guntung ya. Boleh lihat kondisi ya ini. Ini setelah kemarin diganti papan. Nah, ini tahap pengecatan. Ini pengecatan. Ini biasa nih kita lihat adik-adik kita nih. Nah, ini. Ini yang sangat berbakat-bakat sekali ini tinggal. Luar biasa. Itu tahap apa dikose-kose lo tuh. Tengok. Pak, dia menyoker. Pak. Ada tulisan dia lah. Kemudi pun pakai tulisan, tengok. Luar biasa. Cat hijau, biru, merah. Itu keluarnya ya. Jadi pompong ini bermuatan 5 ton baru selesai direhab. Ini abang kita yang punya pompong nih. Luar biasa sekali, tengok senyum dia. Boleh tahan. Ini kawan kita nih yang ambil pompong mengenai Guntung kemarin nih, tak juta viewer pokoknya nih, juta viewer, juta viewer eh. Tengok luar biasa, kita lihat dari depan. Lihat dari depan. Pompong 5 ton. Ini tinggal rehab untuk decknya ya. Untuk luarnya udah selesai. Pengecatan luar udah selesai. Tinggal pemasangan atapnya aja. Belum selesai. Jadi ini sudah 70%. 70% siap jalan juga ya. Nah, ini buatan Guntung ini. Buatan Guntung, kita boleh lihat. Kita boleh lihat ya. Tadi kita ambil dari sebelah sana. Sekarang kita ambil dari sebelah sini. Itu entah apa-apa diukir. Kemudi pun pakai nama, tengok. Ya. Jadi untuk kondisi di dalam masih amburadul. Ini masih 70% lah, 60% 70% masih belum selesai. Ya, jadi ini kita upload dulu yang luarnya aja dulu, yang udah selesai-selesai juga lah. Ini papan dalam menggunakan minyak kuing. Minyak kuing ya. Nah, ini berapa botol minyak kuing nih, Jay? Satu kaleng masih ada setengah. Oh, satu kaleng ya. Banyak betul ya. Satu kaleng minyak kuing. Jadi papan sangat bagus ya. Sangat bagus.
warnanya pun mengkilat ya. Pengecatan dari dalam, papan dalam menggunakan minyak kuning. Kalau lihat. Papannya sangat bagus ya. Masih terawat. Ya. Masih terawat. Pompong besar 5 ton ini masih menggunakan domping 20 aja ya. Domping 20, gerbok berapa aja? Gerbok 31, domping 20 dengan menggunakan steering. Steering dalam. Ya, steering dalam. Ya. Ya ini kondisi di dalamnya. Ya. Kita boleh lihat. Ah ini domping 20. Mesin ini masih baru ya. Masih baru dompingnya. Domping 20 sangat lapang sekali nih. Pompong ini sangat lapang sekali dengan kondisi di dalamnya. Ya, kalau untuk pemancing sangat memuaskan ini. Sangat memuaskan bagi pengguna, rekan-rekan yang hobi memancing. Bolehlah nanti abang kita ada tuh. Abang Jai Pajai ya. Wah, ini tuan dia tuh, Abang Jai Pajai ini yang punya pompong nih. Saya minta izin dulu nih, saya ngambil video nih. Jadi untuk mancing sudah sangat memuaskan ya. Untuk rekan-rekan yang berada di Tanjung Balai Karimun, angler-angler Tanjung Balai Karimun. Ya. Bisa juga digunakan untuk mancing. Oh, lapang sekali. Boleh bawa bekal, boleh bawa kompor. Ya. Boleh bawa bekal. Ya, kompor pun boleh bawa, gas pun boleh bawa karena apa lapang. Kita boleh lihat, sangat lapang sekali. Ya, belakangnya itu sangat memuaskan untuk para-para pemancing. Ya. Kita boleh lihat. Ini bodi belakang. Ya. Rekan-rekan, pada hari ini kita coba mengupload bodi luar ya. Dalamnya sudah tadi masih 70% lah. Ya. Ini tepatnya pompong ini berada di sepadas laut Pasir Panjang. Ya, Tanjung Balai Karimun Bumi Berazam. Ya. Jadi sedikit aja kita mengupload, kita memvideokan pompong yang baru direhab ya, yang baru direhab kembali dengan warna ciri khas cat ya. Cat yang sangat cantik sekali. Ya. Oke, kita boleh lihat. Oke, rekan. Cukup sampai di sini saja. Ya, kita mengupload ya, kita memasukkan video pada hari ini untuk pompong 5 ton yang berada di Kampung Sepedas Pasir Panjang. Cukup sampai di sini saja ya. Saya mengupload video pompong berbuatan 5 ton. Jangan lupa ya, dukung terus channel saya Dayat Rock ya. Jangan lupa juga like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.